Ini teman-teman, aku tadi sudah selesai menggiling. Habis menggiling baju yang putih, aku menggiling baju yang berwarna. Nah, ini tadi ya. Tinggal kita peras. Habis kita peras, terus kita bilas. Berarti ini akhir, jadi kita membilasnya. Kalau kita pakai mesin cuci itu agak ringan ya tenaga. Jadi aku kalau membilas itu tak terus gitu loh, gini diterus-terus gitu. Setelah tadi habis diperas, terus tinggal kita bilas supaya busa-busanya tuh turun kalau diperas duluan ya. Jadi pembilasannya tuh nggak makan apa itu air banyak-banyak. Ini tadi sudah bersih, tinggal kita bilasin. Cucian kemarin baru bisa dijemur hari ini karena dari kemarin hujan. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita nggak punya cucian numpuk. Segera kita cuci kalau sudah agak banyak supaya bisa ganti baju. Nah, ini tinggal pembilasan. Kalau pembilasan tinggal kita mau berapa waktunya aja ya. Kalau mau lama ya kering. Tapi kalau mau seperapatnya aja itu putarannya ya nggak apa-apa. Tapi aku kalau memang harinya nggak panas banget ya aku kasih lama. Nah itu tinggal di terus pembilasan. Terus tinggal kita menunggu itu ditata ya. Kalau nanti ada yang apa beratnya nggak sama itu nanti geludak-geludak. Nah kita terus lagi supaya airnya turun ke bawah. Ini udah bersih kan pakaian. Kita bersihkan juga mesin cucinya setelah nyuci. Kita sentor banyu terus pembuangan itu segera dibuang airnya. Oke, tinggal kita menunggu pembilasan sudah selesai, terus kita keringkan. Tugas lebih cepat. Habis itu bisa aja kita tutup mesin cucinya kalau udah selesai. Kalau nggak ditutup tuh kadang-kadang nanti kotoran dari atas itu ada cicak di dinding itu ceblek. Oke, sudah selesai. Aku mencuci tinggal mengambil yang sudah diperas lalu kita jemur. Oke, video aku akhiri sampai di sini acara cuci, mencuci dan bilas.